Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Giro Tutorial. Kali ini kita mendapatkan HP Oppo A3s. User bilang LCD-nya mau diganti ya, satu set dengan case-nya. Premier pun dapat cepat ya. Coba kameranya kita dekat agar dilihat oleh pemirsa. Bagian enggak bagus itu. Oke, soalnya kita bakal cek kawan. Lama-lama harus kita laksa sendiri. Baru dan simpan kopernya, cocok ben sakit punggung. Oke. Kalau buka apanya namanya jangan lupa bobotnya dulu lepas ini karena sudah dilepas aja. Baru kita lepas baterai agar bisa menarik LCD-nya keluar. Soket LCD-nya guys ya. Sudah lepas, sudah tarik karena agak ada lemnya di sedikit di sini. Karena LCD-nya udah rusak guys, udah nggak usah pelan-pelan ngebukanya, saya dengan jarak agak sedikit keras walau inilah tampilannya. Wah, adik guys, sudah lepas dari LCD yang udah rusak tadi guys ya. Sebelum pemasangan kita harus mengecek LCD-nya agar tidak terkena membayarin. LCD-nya span guys ya. Ya guys ya, logo Oppo nya oke guys. Ternyata tidak ada pola guys ya, simpanan penuh. Pengecasan LCD tergantung kalian masing-masing guys ya. Ada yang seperti ini menggeserkan ikon aplikasinya, ada yang menggunakan kecerahan layar seperti ini guys ya. Nah, kalau semuanya aktif berarti tentuannya aman guys. Kalau sudah bergerak ada seperti ini, ada warna kan, dan seperti itu guys ya. Oke, sampai ke 9 sudah mantap LCD-nya guys, tinggal pemasangannya. Oke teman-teman, saatnya pengeleman, kita menggunakan lem T7000 yang warna hitam. Saatnya pengeleman ya teman-teman. Oke ya. Nanti pagi pasang keramik, malam-malam aku buka nih. Terus pasang aman guys. Ikuti jalur yang sudah ditentukan oleh casingnya guys ya. Cara pengelamannya ini guys. Oke, setelah kita pasang lemnya seperti ini teman-teman, kita menggunakan agak keringan sedikit ya teman-teman. Jangan lupa kalau ada seperti apa kayak gini, tanda cap seperti ini, segel-segelnya kita lepas dulu ya teman-teman ya. Oke. Ke batang Oppo A3s tadi ya teman-teman. Oke.
arahnya, penekanan pada presisinya rata semua. Bahasa apa ya? Span. Oke. Saatnya pemasangan tabrak. Tutup pengaman mesinnya juga. Teman-teman. Enggak capek kita lagi. Nah, lalu diberi beberapa karet agar LCD-nya tidak goyang dari presisinya. Ya. Sekarang di sini kita menggunakan karet yang agak lumayan kecil agar daya berkahnya kuat. Oke. Coba kita hidupkan dulu. Oke. Jadi aman aja ya. Tidak, LCD-nya tidak apa-apa. Sambil menunggu lemnya kering, teman-teman, kita bisa masang bautnya satu persatu agar pengerjaan tidak terlalu lama. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya, tinggalkan komen, like, dan share. Oke teman-teman, lemnya sudah mengering, saatnya kita untuk lepas karetnya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe di channel Hero Tutorial, tolong ditekan dan tinggalkan komen seperti apa yang ingin teknisi pemula saya, cara-cara ganti ini kayak mana bang, cara-cara ganti ini kayak mana bang. Tinggalkan aja di komen biar kami lakukan tiap hari. Bisa kalian lihat. Jangan lupa like dan share. Oke. Check it out.